Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai jawaban Lesti Kejora terhadap hubungannya dengan Hari Jambi setelah Hari mengungkapkan perasaannya kepada Dedek Lesti selama ini. Bagaimana jawaban Lesti? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Kehadiran Hari Putra di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 mampu menggoyahkan dan meluluhkan hati Lesti yang selama ini tergores karena cinta yang sudah dibina bertahun lamanya harus kandas sia-sia dengan Rizky Dea. Namun Lesti terlihat begitu bersemangat semenjak kehadiran sosok pria tampan dan berbakat perwakilan Duta Lida dari Provinsi Jambi yang bernama Hari. Pria yang lebih dikenal dengan sebutan Hari Jambi ini pun mampu mengobati hati Lesti di berbagai penampilannya di atas panggung. Kemesraan di antara Hari dan Lesti kian membuat warganet bertanya-tanya, karena kedekatan di antara mereka sekarang ini mampu memperlihatkan bahwa keduanya terlihat saling mengagumi dan saling menyukai. Hal itu bukan sekedar gosipan belaka, melainkan Lesti dan Hari secara terbuka mengatakan di depan publik perihal itu. Bagi Dedek Lesti untuk saat ini, ia sangat berharap agar ia bisa menjadi salah satu penyemangat untuk Hari di setiap kompetisinya di atas panggung Liga Dangdut Indonesia sekarang ini, sehingga Hari bisa terus berkelanjutan dan lolos ke babak berikutnya sampai ke grand final nanti. Pada saat live di Indosiar, ibunya Hari menyempatkan diri untuk menemui Lesti dan berkata kepada Lesti agar Dedek untuk senantiasa menjaga dan memberi bimbingan kepada Hari agar Hari bisa menjadi juara tahun ini. Keduanya pun saat itu sama-sama terlihat tersenyum dan tersipu malu. Kemudian beberapa waktu yang lalu, Hari memang telah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Lesti Kejora. Akan tetapi Lesti tidak memberikan jawabannya dulu kepada Hari, karena bagi Lesti akan ada waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi Dedek ingin Hari fokus dulu pada kompetisi Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Meskipun demikian, selama ini keduanya terlihat memang sama-sama saling mengharapkan. Bahkan penyanyi jebolan The Academy Indosiar asal Cianjur ini pun pernah berkata, ia tak akan menolak jika antara aku dan Hari ditakdirkan untuk berjodoh. Namun kebersamaan dan kemesraan mereka sekarang ini makin membuat warganet semakin bertanya-tanya, karena kedekatan mereka saat ini layaknya seperti sejoli yang sedang dimabuk cinta. Namun hal itu merekalah yang lebih tahu tentang hubungan mereka saat ini, karena keduanya belum menyatakan secara resmi mengenai status mereka. Kita semua hanya bisa berharap semoga mereka berjodoh dan bahagia. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai jawaban Lesti terhadap hubungannya dengan Hari selama ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.